Tiga siswa SMP di Kabupaten Mojokerto Selasa sore tenggelam saat bermain di Sungai Kedung Muneng, Mojokerto. Dua korban berhasil menyelamatkan diri, sedangkan satu korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Doni Saputro, korban tenggelam di Sungai Kedung Muneng Bangsal, Kabupaten Mojokerto, Rabu sore akhirnya bisa ditemukan tim SAR dalam kondisi meninggal dunia. Tim relawan PMI Kabupaten Mojokerto dibantu tim Basarnas menemukan jenazah korban di kedalaman 6 meter di dasar kedung sungai dan terjepit bebatuan. Peristiwa tenggelamnya korban terjadi Selasa siang ketika korban bersama dua temannya, Sandy dan Ruslan, berenang di sungai desa Kedung Muneng. Saat di pinggir sungai, Doni terpeleset dan jatuh ke sungai. Diduga karena tidak bisa berenang, Doni langsung tenggelam. Mengetahui Doni tenggelam, kedua temannya sempat berusaha menolong. Namun usaha itu gagal karena dalamnya sungai. Sayangnya kedua teman korban tak melapor ke orang tua korban, sehingga proses penyelamatan terlambat hingga satu hari. Karena hasil anak-anak ini tidak, sementara yang diamankan di Polsek, belum ada unsur kesengajaan. Karena lalainya temannya ini bersama-sama renang, sehingga hilang temannya satu tidak tahu. Untuk identifikasi lebih lanjut, jenazah Doni Saputro langsung dibawa ke Rumah Sakit Profesor Dr. Sukandar Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto. Agung Wibowo, Mojokerto.